Pemirsa, Bandara Franseda Maumere di Kabupaten Sika, Nusa Tenggara Timur ditutup sementara dampak dari erupsi Gunung Lewotobi Laki-Laki di Kabupaten Flores Timur. Bandara ditutup karena semburan abu vulkanik dikhawatirkan mengancam keselamatan penerbangan. Penutupan sementara Bandara Franseda Maumere dilakukan sejak Selasa 2 Januari lalu hingga waktu yang belum ditentukan. Kebijakan ini diambil karena Gunung Lewotobi Laki-Laki di Kabupaten Flores Timur terus mengeluarkan abu vulkanik yang dikhawatirkan mengancam keselamatan penerbangan. Penutupan bandara merujuk pada hasil pengamatan Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika yang menyebut pergerakan abu vulkanik masih menutupi bandara. Saat ini, kondisi saat ini bisa dilihat di monitor bahwa penyebaran semakin ke arah barat dari posisi Gunung Lewotobi. Karena anginnya sangat kencang, penyebaran juga menguat dengan kekuatan 15 knot. Jadi bergerak ke arah barat. Dari kemarin hingga saat ini, ketinggian debu 9.000 feet, Pak. Jelajahi cara baru mendapatkan informasi. Download Metro TV Extend sekarang.